tahu nggak? Semua orang-orang ngomongin kamu. Mereka bilang kamu jadi tukang setrika keliling ini. Kerjaan kamu. Tapi kan itu halal. Ya ampun, iya. Halal sih halal. Emang nggak ada kerjaan apa sih? Hah? Nggak ada kerjaan apa lagi? Tahu diri kamu. Mana? Di mana tanggung jawab kamu sebagai seorang suami? Ya ampun, Mbak. Ini tuh batik mahal, Mbak. Batik suami saya. Saya minta maaf ya, Bu. Tadi saya nggak tahu kenapa setrikanya jadi panas banget, nggak bisa diatur lagi. Gantinya itu dengan batik yang sama, model yang sama, dan merek yang sama. Ngerti kalian? Maaf, Pak. Sebetulnya saya kesini bukan untuk membeli batik. Kalau Bapak berkenan, saya bersedia jika saya dibayar hanya dengan batik ini. Bapak nggak usah gaji saya. Deal kalau begitu.